Aduh, nggak bisa fokus-fokus sih. Hai, fokus, fokus. Ah, sudahlah ya. Ketemu lagi dengan aku di channelnya Septi Hanum. Nah, sebelum kita mulai video ini, jangan lupa like dan subscribe-nya, karena subscribe itu gratis. Oke, di video kali ini aku mau mereview produk terbaru dari Nu Skin, yaitu lip cream Nu Skin. Ini dia. Nah, ini ada 6 warna cantik-cantik banget ya. Ini aku gak sabar mereview satu per satu dari lip cream ini. Ini warnanya favorit aku semuanya. Oke, nah sebelum kita mereview satu per satu warna-warna ini, aku mau kasih tahu nih keunggulan dari lip cream ini. Kenapa sih kok fenomenal banget di Nu Skin Indonesia ini? Nah, karena lip cream ini mengandung kandungan alami dari ekstrak ortomois ya, dan kandungan ekstrak kulit manggis. Jadi bikin kulit bibir kamu tuh jadi lembab, lembut seperti itu. Dan si lip cream ini mengandung kandungan vitamin E yang menjadi antioksidan yang bikin bibirmu jadi lebih sehat. Terus juga teksturnya ini ringan banget teman-teman ya, jadi bener-bener ringan dan gak lengket bibir, jadi aku suka banget. Oke, kita langsung saja review lip cream ini, check it out. Udah ngapus lip cream aku sebelumnya dengan cleansing water dari Nu Skin juga. Ini udah warna bibir aku, dan aku mulai dari yang warna nude dulu ya. Dari lip cream ini almond pretzel ya, ini warna yang lumayan nude nih, kok nggak fokus ya. Oke. Ya, nah jadi aku mencoba yang warna almond pretzel. Warnanya cantik banget. Dia warnanya lebih ke orange, jadi cakep banget. Oke, ini warnanya aku suka banget. Aku suka banget warna ini almond pretzel. Dia awalnya kayak basah ya, jadi lama-lama nanti dia akan jadi kayak satin seperti itu. Jadi nggak glossy banget. Jadi ringan banget. Kayak air, berasa kayak air ya. Oke, lanjut. Oke, kita lanjut warna yang berikutnya, juga agak oranye juga, namanya Cinnamon Truffle. Ya, agak oranye juga, lebih tua sedikit dibandingkan yang sebelumnya. Wah, ini oranye. Cantik banget warnanya. Cantik ya, nih keren banget nih. Aku suka banget nih kalau misalnya temen-temen mau lebih berani warnanya, bisa pakai warna Cinnamon Truffle ini. Lanjut. Nah, warna berikutnya adalah warna agak kecoklatan, namanya Sweet Cocoa. Nih seperti ini. Nggak fokus. Ya udahlah ya, langsung aja kita coba. Ini lebih agak merah kecoklatan gitu ya, tapi warnanya bagus banget nih. Cakep banget. Warnanya lebih berani gitu ya, tapi tetap soft.
Oke, lanjut. Warna berikutnya adalah warna strawberry sorbet. Ini agak ngepink ya. Kita lihat di bibir aku jadinya warnanya seperti apa. Ini warnanya agak cerah ya. Beda sama yang sebelumnya tadi, ini lebih ngepink, cakep banget. Ini aku suka warnanya, kelihatan jadi lebih cerah gitu muka aku. Aduh, suka juga deh, ini bingung nih, ya ampun, semua favorit ya warnanya ya. Mulai deh bingung galau. Oke, lanjut, warna berikutnya warna agak ngepink juga, mirip kayak strawberry sorbet, adalah raspberry iced tea. Nah, ini seperti ini ya warnanya. Nah, seperti ini ya. Oke, kita coba gimana di bibir aku. Ini warnanya ngepink banget nih. Wow, cantik banget warnanya. Pinky. Bagus banget nih warnanya. Wah, ini paling favorit. Kayaknya semuanya favorit deh ya. Cakep banget. Ke raspberry iced tea. Next, lanjut the last lip cream. Oke, lanjut yang terakhir adalah blueberry smoothie. Aduh, nggak bisa fokus sih. Ay, fokus. Ah, sudahlah ya. Langsung saja kita coba blueberry smoothie. Ini kayak smoothie nggak ya rasanya? Ini nggak kemarahan ya? Lebih kemerah ya nih ya. Cakep banget. Ini agak kemerahan warnanya blueberry smoothie. Jadi dia lebih, kalau aku bilang ini warna paling terang di lip cream ini. Jadi kemerahan, cakep banget. Ini warna dewasa. Warna dewasa, warna elegan. Oke. Oke, setelah semua aku coba warnanya, aku review satu per satu. Kayaknya aku nggak bisa memilih deh. Kalau disuruh memilih, aku nggak bisa memilih. Aku bakalan pilih semuanya karena semuanya warna cantik-cantik dan warnanya semuanya favorit aku. Dan setelah aku coba beberapa saat seperti ini, setelah aku ngerasain kering di bibir, itu berasa awalnya kan kayak glossy berair gitu kan. Tapi lama-lama dia jadi kayak satin gitu loh. Jadi kayak setengah matte ya, nggak matte banget tapi setengah matte. Jadi bibir tuh berasa tetap lembab dan tetap kayak ada airnya gitu loh rasanya itu. Jadi enak banget, cocok banget buat teman-teman yang punya bibir super kering, itu bagus banget pakai lip cream ini. Oke, kayaknya itu aja dari aku untuk review lip cream dari No Skin ini. Teman-teman bisa hubungin aku di description box untuk kalau mau coba lip cream ini, tapi aku nggak tahu ya akan ada selamanya atau enggak, karena ini limited edition, edisi terbaru dari No Skin. Mudah-mudahan akan terus ada karena ini favorit aku ya. Jadi itu aja dari aku, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.